warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala khairil waliyah wa ala alihi dari nufusi zakiyah amma ba'du. Ilahi anta rasuli warahmatullahi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Hadapan yang mulia dalam kita semua sultan dan awliya di akhir zaman adalah Syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam hadisul sirah. Semoga beliau lebih panjangkan usia dunianya, sempurnakan kesehatan jasmaninya, Allah limpahkan barokah dan karomah kepada beliau, sehat pula kepada kita semua selaku murid-muridnya. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين آمين. حضرات المحترمين وحضرات الحاضرين حاضرين حضرات ناكرين ناكرات إخوان أخوات طريق الخارجية الشبانية وحسن جلالية طلب بتلك مسجد جمعة. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya dikasih kitab oleh Paman Sa'bah. Ya, tadi sebelum subuh kata Paman Sa'bah untuk tabarruk kitab Fawaidhus Zuhur. Manakib ini diisi dengan tabarruk kitab At-Tuhfatul Mawdiyah. Jadi, dari Paman Sa'bah saya belum pernah lihat sebelumnya dan belum punya dari Paman Sa'bah. Namanya kitab judulnya At-Tuhfatul Mawdiyah. Apa katanya? At-Tuhfatul Mawdiyah. At-Tuhfah itu al-hadiyah. At-Tuhfah di mana al-Mawdiyah? Hadiah, pemberian. Bisa juga Asy-Syaikhul Fakhir Tsamin, sesuatu yang sangat berharga. At-Tuhfah. At-Tuhfatul Mawdiyah, pemberian yang sangat berharga. Al-Mawdiyah yang diridhoi. Alhamdulillah. Saya senang dikasih kitab. Ya, para kiai dikasih jas sama abang, senang banget. Dikasih sorban, senang banget. Dikasih peci, senang banget. Betul. Saya lebih senang lagi dikasih putih abang langsung. Tepuk tangan dong. Ajujud, tepuk ajujud. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan berkecil hati. Bapak-bapak, ibu semua juga dikasih pemberian yang sangat berharga. Atuh, Pak. Asy-Syaikhul Fakhir Tsamin, sesuatu yang sangat berharga. Apa? Tamkin dikir. Alhamdulillah. Ini kepada At-Tuhfatul Mawdiyah fil Akhbari Qudsiyah wal Ahadits Nabawiyah wal Aqaidit Tauhidiyah ta'lim Asy-Syaikh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Ini pengarangnya Asy-Syaikh Abdul Majid Ali Al-Adawi. Selamat malam pada kita. Asy-Syaikh Abdul Majid Ali Al-Adawi rahimahullah wa ta'ala fi umur al-Fiddarin. بفضل الشيخ محمد بن موسى المسلم قدس الله الفاتحة. الحمد لله من شرور الدين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين. Kalau yang belum punya ada pertemuan dirinya dikasih gratis sama Mas Abah. Mas Abah dibuat sebuah ya pertemuan ini. Ibu tidak ada sakalnya, namanya Arab Gundul. Ibu di Serengan dulu, Serengan Jabrik. Walaupun dulu ke Jabrik esek, ya, kita dengerin aja. Ya, ini masa ini ada di Pantai Sabah. Langsung saja, ini halaman 132. Ya, 133, 34, 35. Kata Pantai Sabah sebagian saja. Tadi kata Pantai Sabah, cek. Ada penting-penting lewe, ini sudah digarisbawahi sama para sahabat. Itu penting semua, kan? Langsung saya bismillahirrahmanirrahim. Bapu fitayat hukmi syubil dukhan ala disya'a fi hadha zaman. Ya ini bab khusus nih. Ajun ketawa-ketawa dulu nih. Bab ini menerangkan tentang hukum mengkonsumsi rokok. Hukum mengkonsumsi rokok atau menghisap rokok gaya anjing mak. Alergi syaaf yang pada zaman yang tersiar yang populer pada zaman ini, ya. Jadi sebutkan sini alam wafakatullahu wa asomaka minat tiga ditidakkan makhluk tibinan wetunnya dua bautinan ketahuilah olehmu. Semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu dan melindungi
dan melindungimu dari mengerjakan atau melaksanakan perbid'ahan-perbid'ahan yang merugikan agama, dunia dan batin. Amin ya rabbal alamin. Annahu qaal Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qayyubi nafa'allahu bi'ulumihi sami'tu man atubu bihi min al-hukamahil mahirin fi hikmah hawlan wa fi'lan anna isti'mal ad-dukhan al-ma'ruf yurithu al-farija wa dhulmat al-basari wa yufni syahwat al-jima'i qultu wa yuksi al-qalba wa yunhi an-dhikrillahi ta'ala. Sesungguhnya telah berkata Syekh Syihabuddin Al-Qayyubi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita semua dengan ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Syihabuddin Al-Qayyubi, saya mendengar seseorang yang dipercaya dari kalangan hukama yang mahir, yang ahli dalam hikmah, qaulan, perkataan, wafilan dan perbuatan, yang ahli dalam bidang hikmah, baik perkataan maupun perbuatannya. Katanya sesungguhnya mengkonsumsi rokok, menghisap rokok itu menyebabkan satu al-farij, artinya al-farij itu lumpuh. Satu, menyebabkan lumpuh. Yang kedua, wadul matal basar, ya, menyebabkan buta. Yang ketiga maksudnya ibu makanya protes banget sama bapak-bapak. Yang ketiga, wayufni syahwat al-jima, dan melenyapkan syahwat jima, menyebabkan impotensi. Wayufni al-qalba, dan menyebabkan keras hati. Wayuhi an dzikrillah ta'ala, dan melalaikan dari zikir ingat kepada Allah ta'ala. Tah, 5 poin ini disebutkan. Waqad warada fi sunnatil gharra annahu an istimal kulli khabithir raihah wal amru bi istimali thayyib, dan sungguh telah ada di dalam sunnah larangan memakai setiap bau-bauan yang tidak sedap, dilarang, ya. Kemudian perintah memakai wangi-wangian itu dalam sunnah ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar al-fa'iluha." Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah yang jelek, ya tentunya ini sesat. Dan setiap kesesatan finnar di dalam neraka, al-fa'iluha, yaitu tegasnya pelaku bid'ah tersebut. Wa nukila an ba'dil ulama minasy Syafi'iyyah annahu qala, lam tadhhar bid'atun fil Islam aqbahu wa la ashaddu min syirkid dukhan, wa lam tadhhar bid'atun fariha biha syaitan wa sarra biha min syirkid dukhan. Ini telah dinukil dari sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i, bukan bermadzhab Hanafi, ya, Hambali atau Maliki, tapi ini telah dinukil dari sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i. Mereka berkata, lam tadhhar bid'atun fil Islam aqbahu wa la ashaddu min syirkid dukhan, tidaklah tampak bid'ah di dalam Islam aqbahu yang lebih jelek, wa la ashaddu bahasa abah memaknai dan lebih bahaya, ya, daripada mengkonsumsi rokok. Depan bid'ah yang paling jelek, bid'ah yang paling bahaya, yaitu mengkonsumsi rokok. Walam tadhhar bid'atun fariha biha syaitan wa sarra biha min syirkid dukhan, dan tidaklah tampak bid'ah yang dengan bid'ah tersebut setan itu senang, bahagia, gembira, happy, enjoy, fun, seperti menghisap rokok, ya. Jadi bikin setan itu senang, bahagia. Kembali lagi sini. Fasti'amaluhu haram wa bay'uhu batil li'anna syartan mabi'i an yakuna muntafi'an bihi intifa'an syar'iyyan mu'tabaran wa hadha la yanfa'u illa in kana yuqad bihi fa idza kana al-waqt yasda'uhu. Maka mengkonsumsi rokok itu haram, menjualnya batil, apalagi sampai per bulan 2000 bungkus. Biasa, begitu ada fatwa dari Abah, beliau sendiri berhenti, kemudian stoknya gila, luar biasa. Tepuk tangan buat
dari bungkusnya aku pulang. Ya, sampai sini. Seperti semangat, tidak menyebutkan merah. Ya, rokosin. Ya. Ah, ini katanya menjualnya batil. Ini paru-paru di sini steril kan ya? Ini bahaya. Menjualnya batil. Jadi saya sebatas menyampaikan saja. Punya hak kalau ada orang. Paru-paru, WM, Baudin, saya. Layak lokal. Sama sebab ini lihat syaratan Nabi ayat kuda mutabian di intibah syariah mu'atabaran. Karena sesungguhnya syarat transaksi, syarat jual beli itu harus sesuatu yang bermanfaat. Udah yang manfaat, nah. Ayah manfaat tetap. Diberi untuk, beri-beri kebias. Bener. Udah, waduh. Dan syarat jual beli itu sesuatu yang dipertimbangkan, perlu pertimbangan, ya. Nah, sun. Wa aqulu inna sa'alahu bid'atun wa tarkahu sunnatun wa ibtahu sunnah aula min tiyabil bid'ah, dan saya berkata sesungguhnya mengkonsumsi rokok itu bid'ah dan meninggalkannya adalah sunnah, dan mengikuti bid'ah wa ibtahu sunnah dan mengikuti sunnah aula harus lebih diutamakan min tiyabil bid'ah daripada melakukan bid'ah. Mengikuti sunnah harus lebih didahulukan, harus lebih diutamakan daripada melakukan bid'ah. Fa'alat insanil aqil ayya suka tariqal huda wa la yaqruhu illa tusalidin wa la yajtani bu tariqal dalalah wa la yantaru bi kafratil halihim wa la yahtajjul insanu bi qawli inna ba'dal fuqaha wal ulama yashrabuna. Maka mesti bagi manusia yang berakal untuk melakukan perjalanan menuju hidayah, tariqah huda, jalan tidak dimadharatkan dengan sedikitnya orang yang melakukan perjalanan tersebut dan menjauhi jalan kesesatan, walaya tabu dan jalan tertipu di kafratil halikin dengan banyaknya orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah ini, walaya tajju dan jangan mencari-cari alasan. Komentar yang kamu. Jangan mencari-cari alasan. Oh, selaku eksis tuh aja. Request selaku eksis. Gimana mencari alasan artinya, Pak? Mencari sebab juga mencari alasan supaya manis di bawah mencari dulu. Jangan mencari-cari alasan. Bahasanya wala yahtaju al-insan, manusia, seseorang yang mencari-cari alasan bilqawli dengan ucapannya inna ba'dal fuqaha wal ulama yashrabunahu, sesungguhnya tuh sebagian para fuqaha, orang-orang ahli fikih, para ulama, orang-orang yang ahli ilmu yashrabunahu. Jadi kita mah jangan mencari-cari alasan lah, sudahlah. Sangat lapangatan sambil awal-awal apain, sedikit paham, akan kesan. Kalau ada yang tajuk, jangan mencari-cari alasan. Di kau lihat, pak terpukau untuk orang yang sudah berlalu. Makanya ayukan di tahu fisik amali sunnah, walau ayukan di tahu fisik ambil beda. Maka mesti mengikuti orang yang melaksanakan sunnah, jangan bertaklim kepada orang yang melakukan bid'ah. Fana'udhu billahi min mukhalafati sunnah wa anfa'al bid'ah. Maka kami berlindung kepada Allah dari menyalahi sunnah dan mengikuti bid'ah. Wa qala ahli salatu wassalam az-zamaniyatu asra'u ila fasaqatil qurra'i minhum ila abadatil awlan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat zamaniyah. Malaikat zamaniyah itu anak-anak juga diajarin, malaikat yang tugasnya menyiksa orang, ya, dalam kubur. Malaikat zamaniyah lebih cepat menyiksa para qori, para ahli ilmu yang fasik, yang menuruti nafsu, daripada para penyembah berhala. Az-zamaniyatu asra'u ila fasaqatil qurra'i minhum ila 'adadil lawan. Wa qala ba'dhum, ini sama ikhlas juga sama jujur. Ini ada syair. Ayuhal alim, iyyaka az-zalal, wahtaris min habbatil haddil jalal. Hafzatul alim,
مستعظمة إذ بها أشفع في الخلق المدن وعن زلتي عودتهم فيها يحتج من أخطى وزل لن تقل يسر على زلتي بل بها يحصل في العلم الخلل إن تكن عندك مستحضره فهي عند الله والناس الجمال. Kalau yang santri belajar ilmu adut, ini tahu bahannya. Ya, bahannya kalau dilihat bahan pasir, tapi bukan pasir tam, pasir majisu, nakis. Kalau bahan pasir itu mustafalun fa'ilun mustafalun fa'ilun mustafalun fa'ilun mustafalun fa'ilun ya titik mustafa dari kata sikan nampak ilanlah mamadah ya basi'an karoni itu bahan pasir, ini pasir majizu. Ini belajar mokot, judulnya ada lagu yang anak-anak muda senang didapat tinggal kenangan. Mustafa'alun fa'ilun Mustafa'alun fa'ilun Mustafa'alun. Apa itu tinggal kenangannya? Debi Ayuhal alim ya tazalam wa taris min hafwatil khabil jalalim hafwatul alim musta'zimatun irriha asbaha fil khalqi mathalu wa'ala salati umdatuhum fiha yahtaju man akhta'a wa zalla la taqul yasturu ala zallati bal biha yahsulu fil ilmil khalalu in takun indaka mustahira fahya indallahi wan nasi jabalu jauh kau pergi meninggalkan dirimu di sini aku merindukan dirimu ingin ku coba menjadi benar. Ayo alim iya kezalah. Hei alim, hei orang yang berilmu iya kezalah. Berhati-hatilah kamu jangan sampai terpeleset. Wataris bin hafwat til hadil jalal. Dan jagalah dirimu dari melakukan kesalahan besar. Hafwatul alim musta'zimatun. Kesalahan alim, kesalahan orang yang berilmu itu dianggap besar. Ibiha asbaha bil khalqi mata. Karena kesalahannya dijadikan contoh oleh umat. Oh, acungan tadi ngerokok. Ngomong murah lah tuh. Lain aja mama. Wa'ala zalati undatuhum. Ini wa'ala zalati kesalahan alim ini undatuhum jadi sandaran umat. Sandaran umat bersandar kubah ini tulisan uang itu biaya tak cuma atau alasan orang yang melakukan kesalahan mencari alasan latakul yasru ala zalati jangan kau ucapkan Allah menutupi kesalahanku tapi hanya supil ilmi halal ya dengan kesalahan yang dilakukan ilmil ilmi al halal menjadi halal itu cacat celak bagi ilmu ya. Dan ada ditutupan Allah yang berapa Allah balbiha yahsulu bil-bil khalalu khalal jadi fa'il dan yahsulu karena dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang berilmu ya hasil cacat menjadi celak ya di dalam ilmu fil-ilmi entakun entaka mustahirahu jikalau ada kesalahan menurutmu itu dianggap remeh dianggap kecil fahya indallahi wan nasi jabal maka dia menurut Allah dan menurut manusia adalah jabal besar seperti itu ya sedikit banyak dan ini dari semua sama persahabat dulu semua wa tafakal ulama radiyallahu anhu ma'ala anna dia akmari walau qalilan zima la yanfa'u fi dunya wal fil akhirah haram wa qad ulima anna dukhan al mahrum la yantafi bihi wa yadurru fa in faqul mali fi ma yadurru wa yanfa'u haram sawa'un kana alladhi yata'adhahu ghaniyan am faqiran. Telah sepakat ulama bahwasannya menyanyiakan harta walaupun sedikit
pada sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat itu haram, ya. Dan telah diketahui sesungguhnya Tuhan rokok yang dikenal layan tabiubi tidak memberikan manfaat, wajah turuk dan membahayakan, memadaratkan. Maka membelanjakan harta pada sesuatu yang memadaratkan dan tidak memberikan manfaat adalah haram. Sama saja yang menggunakannya itu baik orang kaya maupun orang fakir, orang miskin. Fakat waradaan ba'di ashabihi. Fakat waradaan ba'di sahabati qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qil wa qal wa kathrati su'al wa idha'atil mal. Ini ada datang dan sebagian sahabat yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangku an qil wa qal. Dari qil wa qal katanya tubuh tapi terus katanya sebagian, ya. Wa kathrati su'al dan banyak bertanya dilarang. Wa idha'atil mal dan menyanyiakan harta dilarang oleh Rasul. Qala ba'dul ulama idha'atul mali walau dirhaman minal fulus aw radifan aw bayadatan fi hadhihi syajaratil khabithatil musammati bidukhan haramun kabiratun minad dhunubil kaba'ir. Halo. Tetega macam mana lagi? Dan istri sebagian ulama berkata menyanyiakan harta walau satu dirham, ya, seperak, dua perak bukan mentina duit, atau ragifan sepotong roti atau sebutir telur di hadis sejarah khabithah, ini dikontribusikan kepada pohon yang jelek yang dinamakan dengan rokok itu haramun kabiratun, keharaman yang besar, minat dunumil kabair, termasuk dosa-dosa yang besar. Wakat samitu baktal jahalatil makhdulin liman yastamilu tuhan yakulu inkana halalan fa'ina nasyarabu wa inkana haraman fa'ina nahliku fa'adha qawlun mukhalifun lilqa'idi syar'iyah li'annal halal al-mutabi'ati layya juzul ahraku wa haram layya juzul ta'atihi. Ini ada alasan juga nih, katanya seperti ini. Jadi disebutkan maka sami itu saya telah mendengar sebagian orang-orang bahasanya maaf ini sami itu baktul jahalah. Jahalah itu jamaknya orang-orang yang bodoh. Al-makdulin orang-orang yang ditelantarkan, dimarginalkan. Ya sambil tuhan yang mengkonsumsi rokok. Mereka berkata ini karena halalan fa'ilat asyarabu. Kalau rokok ini haram, maka kami karena kami menghisapnya halal dari yang tidak naon dihisap, ya. Tapi disebutkan wa in kana haraman fa inna nahriku, kalau ini haram maka saya akan bakar, pakai bakar api bakar nanti ada mungkin ya tahun haram lagi duduk di lebih bibir gitu ya terus melenyun dan cenderung halal dikenyot amun haram diduduk tapi di diri budun bata kalau mukhalifun lil qawaid syariah. Nah ini ucapan katanya mukhalifun kontradiksi bertolak belakang menyalahi kaidah-kaidah yang bersifat syarat, karena sebenarnya kalau sesuatu yang halal yang bermanfaat itu tidak boleh dibahasnya. Pak pohon pak Pakos yang satu, ya paman sekat sebatang dari. Selamat malam, kasaran, kasar kamar lipat, mandi perisahan, bisa kesembuhan subuh ke siangan. Ia kehalangan rokok haram. Ya, mengakhir-akhirkan sholat. Ya, gitu. Oh. Terakhir, yang mau sholat mundur dulu, mau rokok. Aw yutiru ala nafsi wa yasribu bizaman dukhan atau pelit mempersempit memperkirir belanja diri sendiri tapi kita keringan apa kurang gizi harusnya beli vitamin beli lauk yang banyak beli gepuk yang banyak duit tadi pakai rokok lain gepuk kan gepuk kerupuk deh
meni vitamin, kada bakodi rokodi, beli lauk mau bakodi rokodi. Bahasana mempersempit belanja untuk diri sendiri. Aktaro yutiru ya, mempersempit belanja untuk diri sendiri, ngirit tak ya gitu. Mati mana kalau gitu? Jika namanya dilakukan sesuatu dengan siri. Kemana lu tanya? Aku yuk tiru alasi. Jadi kirim yang diri sorangan, yang keluarga. Kemudian dialokasikan dananya untuk membeli rokok. Rokok itu lah prioritas. Jadi ada skala prioritas. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ungkapan tarku tartibat bainal khairat min jumlati syurur. Pakai tarku tartibat bainal khairat min jumlati syurur. Meninggalkan ketertiban, meninggalkan skala prioritas, nunggu dan nomor hiji dikatujukan untuk nomor genap kaduakan, itu meninggalkan ketertiban, takut tertiban bainal khairat, ini baik tapi meninggalkan ketertiban itu min jumlah disyurur syarun, syarun, syurur itu termasuk jumlah kejelekan. Nunggu nak duit teh bibi genjang balanja jangan nafkahan pamajikan kalahkan dibelikan roh duit yang beras kacau itu mah namanya meninggalkan ketertiban. Kalau kata anak-anak santri yang belajar alfiah apa? Wafiq ya nilai yaji ulmun pasir bila ta'ab ta'ay yaji al mutasir temen domir mutasir dan mutasir lelah menyambung lelah wakat dimen ahl sofit sin soli wakat dimen masyidah fin fi soli menik fi soli letak dua warga perintah sebabnya tepuk tangan buat ibu saudara ini ya nanti evaluasi ayat perubahan lu terakhir banget ini. Nah, mana seribu bed, ada seribu bed, ada seribu bed. Hari ini penjelangan jalan menakib, penjelangan menakib. Penjelangan menakib. Amma seribu hefi majlis Al-Quran wal ilmi bahwa haram wa seribu kiraati la yujaru wa yuzaru wa la yujbaru wa yukhdaru wa la yudusaru huwa wa julasa'uhu. Patuh. Nah, ini mengkonsumsi rokok di majlis Quran, di majlis taklim, di majlis ilmu, di majlis manaqib, di majlis dzikir, ya, bahwa haram, haram anu macana, ya, anu ngajalankeun anak laju jam, tidak diberpahala, tidak diganjar, laju jam. Disiksa, berdosa diberi, lain diberi pahala malah diberi dosa balyuk zaru walayuk baru tidak ditutupi kesalahannya, tidak ditambahi kekurangannya jabarot yang menutupi walayuk baru tidak ditambal kekurangannya, tidak ditutupi kesalahannya walayuk baru walayuk zaru dimarginalkan, dipinggirkan, ditelantarkan walayun sur tidak diberikan pertolongan Allah kuata ruangkot di majlis Quran, majlis taklim, majlis manaki, majlis dikir teh mata kamari waktu sintasinya, majlisnya begitu naik saya manaki teh ya Allah dia beri kemulai nama steril mohon agar pas insap terus orang tepuk tangan dan apa tepuk tangan yang mana kita sekali tidak ada asap rokok. Oh, kan kawin semua. Ayam jalan tuh, ayam penopo berapa? Tapi kalian yang mana di bumi lain? Kan steril, bangga steril, tidak ada asap rokok. Alhamdulillah. Ya, kalau ketiga jalan kalahkan di berdosa, tanya. Nah ini, nah. Wasa hibul bed, wasahibul baik, sahibul baik itu sama awas kok, awas disini wasahibul baik bukan kok, wasahibul baik asyatu idman wahasrotan wanadabatan yaumal kiamah sahibul baik pemakuan laki, penyelenggara pada surah kediaman segala di daerah masing-masing itu asyatu teramat sangat opone
bae sesatina tamyiz naon anak ifman dosanya teramat sangat dosanya penyesalannya kerugiannya pada hari kiamat aja begitu. Nah min haitu innahu tahawun bikalamillahil qadim walam yanha an hadza wizril azim. Karena itu saya bulbet yang tahawun menyepelekan, meremehkan, menganggap enteng. Akhir bayar nggak apa-apa, terbelah entah. Di kalam ilah yang kadim dengan kalam mutoh yang kadim, walam yanha an hadal wizril awim dan tidak melarang dan dosa yang besar. Kata saya bulbet sok larang. Kata kemarin Nabi pesawatku memang steril untuk rokok. Di bayar pedagang mak beneran mengenai jalan ini kok rokok. Ampun punten. Dan rumahnya datang jauh-jauh belum terbaikkan ngerokok di Jerman jadi dia kan dari usaha silahkan mah ada usaha punya gitu dia tapi wayah nak di Jerman telah ngerokok ampun mana nah sebab ini kita sering berbeda di sini ya sehingga rasa parah kamu mau jadi larang pasal lagi wasoi pun baik asyadu hitman wahasratan wanadamatan yaumal kiamat min haitu innahu ta'awun bikalamillahi wakadim walam yanha an hadal wisnil awdim sadaqallahu alaihi.